Pinten sih saya? Kali itu sama. Oh, pas nih itu. Iya. Yeah. Parang, Bu. Iya, itu sama. Pak Das. Keng ndi? Saka warung, Dit. Arep nang ndi iki? Ajeng nang sawah, Pak. Oh iya. Ya ya ya. Sah, udah kosong, sah. Sah, tuh. Kok nggak nyambung ya? Salah nomor kali yuk. Enggak kok. Lihat lagi, cek lagi bener deh. Bener ini. Ya, halo. Selamat siang, Pak. Benar ini dengan pemilik kos Just Woto? Iya, benar. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau cari kosan, Pak. Oh, cari kos-kosan? Iya, iya. Langsung aja ke sini. Siapa tahu nanti bisa dilihat toh tempatnya. Kebetulan saya sudah di depan, Pak. Loh, di depan? Di mana? Oh, iya, Pak. Itu orangnya di sana. Ayo kamu yang duluan. Hah, kan kamu yang mau ngekos, yuk. Kok aku sih? Ayo sana, buruan. Udah ditungguin itu. Ya udah, tunggu dulu ya. Ayo tuh, cepet. Sabar ini loh. Jadi kalian berdua ini mencari kos. Oh, enggak, Pak. Hayu aja, saya enggak. Oh. Kalau di Hayu, aslinya mana? Saya asli Jawa, Pak. Asal dari Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Ya. Ah, kebetulan anak ragil saya itu kan juga kerja di Surabaya. Ya, walaupun hanya kerja di pabrik. Kalau yang satunya itu ada di Jakarta, sudah berumah tangga. Oh iya, Pak. Jadi kamarnya ada yang kosong nggak, Pak? Oh, ada. Di sini kamarnya ada 3. Kamar 1 itu sudah ditempati cowok namanya Vincent. Terus kamar yang satunya ditempati cewek namanya Aziza. Loh. Ini kos campur, Pak. Cowok-cewek gitu. Iya. Jadi begini. Bapak ini tidak membeda-bedakan siapapun yang kos di sini. Toh, aturan kos di sini juga sudah ketat. Jadi tamu hanya cukup sampai di teras ini saja. Tidak boleh masuk kamar. Begitu, ya. Pak. Maaf, untuk pembayaran kosnya bulanan apa gimana, Pak? Begini, sebelum kita bicara harga, ini maaf ya. Agama di Ayu apa ya? Agama? Maksudnya Bapak nanyain agamanya Ayu gitu, Pak? Iya, karena ini penting untuk saya. Jadi gimana? Pak,
Mohon maaf, begini Pak. Mungkin kita mau cari-cari kos lain dulu nih Pak. Barangkali ada yang lebih cocok sama Hayu. Oh. Ya kan yuk. Kan? Ya. Ya, ya, ya. Ya, monggo. Tidak menjadi masalah. Di sini, di sekitar sini banyak kos-kosan juga kok. Nah, barangkali bisa lihat-lihat dulu untuk mana yang cocok. Baik Pak, kalau begitu ya sudah ya. Kita izin pamit, mau lanjut berkeliling dulu nih Pak. Iya, ya, ya, monggo-monggo, silahkan. Baik, ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mari, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Enggak Pak. Eh Pak, tadi perasaan ada suara cewek Pak. Siapa Pak? Kamu itu Vin. Kalau ada suara cewek kok langsung peka. Ya namanya juga cowok Pak. Wajar lah Pak. Eleh. Gayamu itu loh. Kamu patah hati aja nangis kok. Pakai lagi gembeng. Ya ya ya. Lu 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 lu. Katanya mau berangkat kuliah. Lah kok malah duduk ini? Piye toh kamu ini? Kamu ini kenapa? Anu, Pak. Saya mau minta maaf Pak sebelumnya, Pak. Bentar lagi kan udah akhir bulan, Pak. Jadi... Kamu nggak bisa bayar kos. Halo? Iya, Pak. Iya, saya minta maaf, Pak. Lah kok... Kenapa? Bingung itu kenapa? Ya sudah. Uangnya dipakai dulu aja. Iya Pak, tapi Bapak itu tahu kalau biaya pengeluaran untuk skripsimu itu ya tidak sedikit. Udah, bayar kosnya nanti aja. Iya Pak, tapi Pak, yang penting gini loh, tugasmu untuk belajar itu rampung. Ya, selesai. Yang lainnya itu gampang, ya. Waduh Pak, saya jadi anu Pak. Anu si Aziza, tadi kemana? Aziza tadi udah berangkat duluan Pak, katanya ada ujian. Oh, iya. Iya. Ya sudah kalau gitu kamu berangkat sebelah sana. Oh, enggak Pak, enggak. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Iya. Ya. Mari Pak. Iya. Hati-hati, Vin. Iya, Pak. Ora usah ngebut. Nggih, Pak. Mari, Pak. Ya. Guys, jauh perjalanan kita guys. Halo guys, welcome back to my channel Dabu Yong YouTube. Nah sekarang ini kita lagi jalan-jalan nih guys. Weh,
rasa ya wis sewu dina ya, Dit. Nggih. Tapi ketoke dereng dangu nggih. Jenengan mau mbeto setunggal lho, Pak. Ayo minggu wo siji wong jatah iki mung siji kok. Tapi kowe nggo loro kuwi dudu sapa, Dit? Ini Lek Wardi. Lek Wardi ra penak jare ning wong. Oh, mulo iki mau ngomong mungkin aku ra bisa tekong. Eh. Iki meh poso ya? Bangke, tiga dinten malih to. Ya ora krasa ya. Kantenan ketok cepet tanggale, Pak. Eh, mampir, Dip. Suwun, Pak. Kula tak lajengan mawon. Oh iya. Mampir, Pak iki. Ya, hati-hati. Siap. Kita di sini guys untuk nyari tempat tinggal, guys. Sekarang ini kita cari tempat tinggal di sini kos-kosan, guys. Itu ada palang kayaknya, guys. Palang penerimaan kos. Ada bapaknya, guys. Kita turut bapaknya, guys ya. Pokoknya pantengin terus ya, guys. Keep watching Da Buyong Channel, oke? Okay? Pak. Tunggu, Pak. Pak, tadi saya nyari kosan, Pak. Yeah. Itu saya lihat palang depan itu tuh, Pak. Katanya Bapak punya kosan. Benar Bapak pemilik kosan yang di sini nih, Pak? Iya, yeah, iya, Pak, ya. Yeah. Boleh saya lihat enggak, Pak? Moga-moga saya. Ini Pak, tadi saya nge-vlog terus bikin konten, Pak. Oh, iya, kan zaman sekarang kan sedikit konten biar cuan, Pak. Anak muda ya. Iya, benar, Pak. Saya, gitu, Pak. Tunggu di sana sebentar. Oh iya, siap, saya Pak. Masuk dulu. Siap. Terima kasih ya, Pak ya. Ah, guys. Akhirnya, guys, kita mendapatkan kosan, guys. Dan tempatnya Bapak ini ya, guys ya. Seru, guys. Klasik. Jadi kalau kalian merantau dari rumah tuh guys, cocok buat berasa di rumah. Tuh lihat belakang saya guys. Guys, kita tunggu bapaknya dulu guys. Bapaknya lagi ke dalam. Pantengin terus ya guys ya, YouTube channel Uda Buyong. Oke? Okay? Bapaknya udah datang guys. Ya. Yeah. Maaf kalau menunggu. Ya, yeah. Enggak apa-apa, Pak. Tadi saya juga minta maaf nih. Saya tadi nge-vlog juga, masih nge-vlog di. Oh. Rumahnya bagus, Pak. Iya, iya. Enggak apa-apa. Ya, mantap rumahnya. Nama saya Jaswoto. Oh, Pak Jaswoto. Ini kalau boleh tahu dengan siapa ya? Saya Buyong Izul dari Padang. Oh. Bapak bisa panggil saya itu Buyong. Iya, iya. Mas Buyong. Iya, benar Mas Buyong. Jadi keperluannya mau mencari kos gitu. Iya, benar. Jadi saya tuh jauh-jauh nih Pak dari kampung. Saya merantau ke sini. Saya tuh mau cari kos-kosan. Tuh saya lewat tadi depan rumah Bapak. Nah, tadi katanya ada kamar kosong. Masih ada Pak kamar kosong? Masih ada. Masih ada. Kalau iya di sini tuh Pak, kos-kosannya tuh sistem bayarnya gimana Pak? Bulanan, tahunan? Kalaupun bulanan, saya bisa bayar berapa Pak? Bulanan juga bisa, tahunan juga boleh, bebas saja. Tapi sebelum kita bicara tentang harga, ini mohon maaf. Iya Pak. Kalau boleh saya tahu, agama Mas Buyong ini apa ya? Agama ya Pak ya? Maksudnya Bapak nanyain agamanya apa nih Pak? Ini karena sangat penting untuk saya. Pak, Bapak bilang penting Pak. Setahu saya nih Pak, kenapa saya memilih merantau ke Jogja Pak? Jogja ini toleransinya tinggi, Pak. Kalau toleransi tinggi, rasa menghargai juga tinggi, Pak. Ini secara tidak langsung Bapak menerima orang yang untuk kos di sini itu agama tertentu saja, Pak. Jadi... Nah, Pak, Bapak dengerin dulu saya ini, ya. Kalau Bapak ngomong kayak gini, Bapak nggak bisa menghargai saya kalau kayak gini, Pak. Pada intinya begini, Mas. Saya ingin Pak, menjelaskan. Saya tuh ke Jogja bukan pergi kuliah ya, Pak, ya. Saya ke sini tuh, Pak, pergi bekerja. Bapak mau bayar berapa? Bapak mau minta saya bayar berapa? Saya kasih Pak untuk kos-kosan di sini. Tapi nggak menanyakan agama kayak gini nih Pak. Nggak bisa Bapak kayak gini nih Pak. Maksudnya begini loh Mas. Bapak dengar di turia Bapak tuh baik-baik ya. Bapak dengar di turia Bapak tuh ah. Semboyan saya dari kampung saya tuh apa? Adat bahasa ni syarak, syarak bahasa ni kitabullah Pak. Di ma bumi dipijak di sini langit dijunjung Pak. Harus bisa Bapak menghargai orang. Gak kayak gini caranya gini nih Pak. Iya, ya. Tapi kita kan bisa bicara baik-baik. Enggak bisa Pak, enggak cocok Bapak kayak gini nih Pak. Yaudah lah Pak, saya permisi aja kalau kayak gini nih Pak. Guys, kencing aja aku mah guys, enggak cocok aja aku dong. Agak mul pun salah nih guys. Parah aja aku mah guys. Pulang soalnya cariin pek lain lah guys. Sorry ya guys ya, tadi agak ini guys, terpancing emosi aku guys. Masa enggak bisa dia menghargai agama guys, nanya-nanya agama dia guys. Tapi ya itu guys ya, kita viralkan Bapak ini guys. Keep watching di YouTube channel Da Buyong. Oke, pantengin terus guys. Iya. Makasih, A. Sama-sama. Makasih, A.
tugas kamu gimana, Sa? Tahu, males. Besok aja. Nunda-nunda mulu. Yuk. Yuk. Ini kan? Ini kosan yang kemarin kita samperin itu, yuk. Mana, yuk? Lihat deh. Mana? Untung kamu gak jadi ngekos di sana. Viral nih. Emang gak bener kosan. Diskriminatif banget. Iya, mana udah masuk media juga. Aziza, bangun lah. Aziza, ayo sahur. Aziza. Sudah jam 3 lebih. Ayo sahur. Cuci muka dulu. Tiap hari yang bernutrisi lengkap. Ketika kakak adik dia berbeda mukhrif, satunya perempuan, satu laki, maka sebaiknya dipisah tempat tidurnya. Dari mereka sudah mulai memayu. Bapak, makasih ya Pak, tadi udah dibangunin. Saya tuh udah pasang alarm, Pak. Tapi, udah kata aja, Pak. Nggak apa-apa. Bapak kan harus bertanggung jawab untuk membangunkan kamu. Makasih, Pak. Loh, kamu sudah terbangun, Bin. Mau ikut sahur juga? Buru-buru bangun, Pak. Tidur aja belum loh. Saya tuh masih harus ngejar skripsian, Pak. Biar cepet selesai. Oh iya, ini kan sahur pertama Ramadan tahun ini ya? Mas, sini Mas, makan bareng ya. Ayo. Mari boleh kita sahur bersama. Ya. Saya lapar, Pak. Kebetulan tadi sayurnya sudah Bapak hangatkan. Ayo, kita makan semua. Yuk. Mari kita makan. Ini khusus untuk Vincent. Kamu tidak boleh. Buat saya, Pak? Iya. Ya, apa, Pak? Udah, ditengok saja. Wah, ini mah favorit saya, Pak. Oh, aku tahu. Sok, dimakan, Mas Vin. Oke. Maaf ya, Nak, ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kan Aziza emang nggak boleh makan itu. Nih, Vin. Iya, Pak. Ini tadi dari tetangga sebelah. Nah, Bapak sisihkan khusus untuk kamu, karena kamu suka. Bapak tuh memang paling tahu deh. Ya sudah, ayo dimakan. Nanti minumnya di sana ya, ambil sendiri ya. Siap, Pak. Vin, berdoa dulu.
Iya, Pak. Mencari pahala yang kaitannya hablum minallah, hubungan dengan Allah di bulan Ramadan ini. Kan 11 bulan udah. Ayo makan, Pak. Iya, iya. Sudah makan. Iya, Mas. Ini sayurnya. Oh iya. Ayo. Sayurnya. Enak nih. Viral di media sosial, pemirsa, sebuah kawasan di Yogyakarta terindikasi diskriminasi kepada calon penghuni kos baru. Hal ini segera ditanggapi oleh pemerintah setempat. Namun, dikatakan bahwa terjadi kesalahpahaman antara pemilik kos dengan calon penghuni baru. Hal ini menjadi keprihatinan berbagai pihak, mengapa masih ada diskriminasi yang memicu perdebatan dan pertentangan. Pak, Bapak, maaf Pak, itu kosan kita ya yang diberitakan. Ah, masa sih, Zah? Masa sampai viral gitu? Ya, nggak apa-apa. Biarkan saja. Orang kan punya pendapat masing-masing. Dulu waktu kalian mau masuk kos ini, Bapak kan memperlakukan hal yang sama. Bertanya tentang hal yang sama. Ingat kan? Ingat, Pak. Dan hasilnya, Bapak akhirnya bisa memastikan bahwa daging ini hanya khusus untuk kamu konsumsi. Kemudian Bapak juga akhirnya tahu bahwa Azizah berpuasa dan Bapak bisa membangunkan kamu untuk sahur. Ayo, teruskan makannya. Ya, Pak. Mas Vin, kita emang beruntung banget ya. Ngekos, tapi rasanya kayak di rumah sendiri. Kamu ini gimana sih? Kita kan emang anaknya Pak Jas. Udah, Pak. Udah. Sekarang habisin makanannya. Ayo. Besok, Bapak akan menyiapkan ayam bakar madu untuk buka bersama. Wah, Bapak tahu banget kesukaan Azizah. Vin. Ya, Pak. Jangan lupa, ini jatahnya kamu nanti nyuci piring. Tapi jangan lupa, tempat makanmu dipisah sama tempat makan yang lain. Ingat, jangan lupa lo ya. Siap, Pak. Pokoknya, Pak, demi ayam bakar madu, semua pasti beres, Pak. Ya sudah, kalian habisin makanannya. Bapak masuk ke dalam dulu ya. Siap, Pak. Pak. Gimana kuliahmu? Alhamdulillah, lancar, Mas. Kamu, Mas, skripsinya sampai mana? Baru bab 3 sih. Tapi berarti udah seminar proposal? Belum dong, masih bab 3.